Sekarang jam 7 lebih 36 menit dan sudah di Bandara Udara Muhammad Taufik Kemas. Cuaca sepanjang perjalanan sedikit berawan, namun cuaca di Bandar Lampung cerah, bagus untuk pendaratan kita. Terima kasih, kami harap dapat Anda menyenangi penerbangan ini. Ini adalah video terakhir perjalanan saya keliling Sumatera sendirian. Sekarang pukul 6 lebih 45 menit. Persiapan untuk menuju ke Bandara Muhammad Taufik Kemas. Dan alhamdulillah dapat sarapan dari losmen saya jadi. Untuk tarifnya sendiri Rp150.000 per malam, dan termasuk dapat sarapan ya. Losmennya lumayan nyaman, adem dan sunyi, cocok banget buat ya kayak saya yang low budget. Misi, Bang. Ayah mana, Dek? Lagi di dalam, ntar lagi. Oh ya udah, bilangin pulang gitu ya. Bilangin pulang. Pas ya. Oh iya teman-teman, di kru ini susah banget ojek. Jadi saya harus jalan ke depan ke jalan utama. Dan di sini juga di kru itu tidak ada pangkalan ojek, hanya ada yang melintas saja gitu ya. Untuk seragamnya dia pakai rompi warna biru. Di kru ini emang susah banget ojek, dan alhamdulillah tidak menunggu lama, akhirnya saya menemukan ojek dan kamera sedang off, jadi langsung ketemu, langsung aja kita cus ke bandara. Hah? Ke Bandar Lampung? Ke Bandar Lampung 200 ribuan? Iya. Sini nggak ada pangkalan ojeknya bang ya? Nggak ada pangkalannya ojek? Oh iya, ini nunggu lewat-lewat aja. Oh gitu. Akhirnya kami pun sampai di Bandara Muhammad Taufik Kemas. Oh iya teman-teman, untuk pemesanan ojek nanti saya cantumkan nomor handphonenya ya. Si abang ini dia bisa melayani kemanapun teman-teman order, jadi tinggal hubungi aja nomornya, siap antar. Susah. Siap. Maaf bang, tangan kiri maaf ya. Yuk. Itu aja, kalau perlu telepon aja. Ya siap. Masih sepi. Jam setengah sepuluh. Setengah sepuluh. Check in dulu. Ya, aku turun yuk. Ya, makasih bang. Yuk. Sekarang jam 7 lebih 36 menit dan sudah di Bandara Udara Muhammad Taufik Kemas.
masih nunggu dulu. Jam 9:30 jadwalnya. Takut kesiangan. Jadi kita cari kopi dulu. Kebetulan di sana ada tempat kopi. Bandar Udara Muhammad Taufik Kemas dibangun dalam rangka mendukung rencana pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan jalur Krui dan Liwa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di koridor barat atau kawasan pantai barat Pulau Sumatera. Sekitar jam 8 lebih check-in dan dapat tiket, dan saya nunggu di ruang tunggu. Masih lama sih, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Saat ini Cessna Caravan memiliki 4 pintu darurat, 2 di depan, 2 di belakang. Jika pelampung tersedia di bawah kursi Anda, Anda sudah dalam posisi airplane mode atau mode penerbangan. Cuaca sepanjang perjalanan sedikit berawan, namun cuaca di Bandar Lampung cerah. Bagus untuk mendaratkan kita. Terima kasih, kami harap dapat Anda menyenangi penerbangan ini.
kasih ya. Makasih banyak, Pak. Kasih. Oh ya, maaf kiri ya. Dapat snack. Selamat menikmati. Dan sudah sampai dari Krui. Tadi jam 9. Jam 9. Iya. Datang di Krui 9.35 dan sampai di Raden Inten 10.28. Mantap susu air. Itu ada super air jet. Ini kayaknya pesawat pribadi ya. Ini juga nih. Ono juga. Cuman yang sono super air jet nih.